gue Bani. Hobi gue nulis. Gue paling suka ke tempat kayak gini buat nyari inspirasi. Sambil nunggu teman gue yang gue ajak ke sini. Gue bakal cerita tentang bela negara yang bakal jadi proyek gue berikutnya. Bela negara. Menurut gue, semua tentang apa yang telah diperjuangkan pahlawan terdahulu. Bela negara juga bagaimana caranya mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Miris emang, ketika para pendahulu kita sibuk merebut bangsa ini dari penjajah. Namun, kini pemudanya sibuk berperang saudara. Ego masing-masing orang ditempatkan paling tinggi. Gak ada yang mau mengalah. Masing-masing orang tidak mempedulikan siapa orang lain. Padahal saudara sebangsa. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan selalu menjadi dasar perpecahan bangsa. Bukan hanya itu, elit politik pun ikut mewarnai perpecahan di dalam suatu bangsa. Melihat hal tersebut, kini pun kita tahu tidak ada lagi yang benar-benar menjaga bangsanya sendiri. Namun yang tersisa hanya yang meruntuhkan bangsanya secara perlahan. Namun, di balik potret pandangan bangsa kini, terselip rasa bangga pada bangsa. Memang, dulu dan sekarang berbeda. Di mana anak bangsa tidak harus menjunjung tinggi sebuah senjata dan mengarahkan tepat di hadapan musuh. Apakah memberikan prestasi hal yang sulit? Tentu tidak, dibandingkan para terdahulu. Dulu dengan senjata, kini dengan prestasi. Bangsa negara pun tidak berharap banyak pada kita. Hanya saja, para pendahulu hanya menginginkan bangsa ini dijaga sebaik-baiknya. Ini adalah bela negaraku. Kini kita beda dulu.